Nasi Padang di Belanda harganya 250 ribu. Gila, mahal banget sumpah. Di Indo cuma 10 ribuan bisa dapat 25 bungkus nih. Tapi aku lagi kangen banget sama nasi Padang. Gimana dong? Ini aku beli nasi Padang yang ada kikilnya guys. Tuh lihat deh, gede banget gak sih itu kikilnya. Terus ada telur juga, telur balado. Ada sayur nangka dan juga sambal hijau. Lengkap banget sih kayak nasi Padang di Indo. Jadi aku beli sama orang Indo yang lagi buka PO gitu di Belanda. Daripada penasaran, langsung aja kita cobain deh. Udah lapar banget liatnya. Wah gila, enak banget. Gak tahu deh ini beneran enak apa emang aku lagi ngidam sama nasi Padang aja. Kalau rasanya menurut aku mirip sama nasi Padang di Indo guys. Walaupun gak seenak nasi Padang di Indo sih pastinya, tapi lumayan lah buat ngobatin kangen nasi Padang. Menurut aku yang paling enak sambal ijonya sih. Gila, mantep banget ini. Porsinya juga mirip sama nasi Padang di Indo. Porsi kuli. Yang paling beda cuman harganya guys. Aduh, sakit banget. Harganya 250 ribu satu bungkus kayak gini. Next kita cobain makanan Indo apa lagi yang ada di Belanda. Lanjut nanti.